Kai dengan duduk tahan. So, angkat ni, angkat ni. Angkat ni. Alhamdulillah, sekap ikan pertama, ikan pertama. Akhirnya batang dia nak patah. Angkat sikit kan, ni. Tengok. Baru. Misi baru ke batang baru? Batang je nak patah ha. Angkat sikit, angkat sikit kan. Pasti ikan makan. Tunjuk kampung ni tekong tak pangau ni. Maruh orang tu. Tekong tak pangau ha. Tekong tak pangau boleh sekat besar ha. Tekong tak pangau, tekong tak pangau. Maruh lebar lagi tu. Eh? Nak buka pi mood apa? Mood kamera. Tak. Tengok tu, mata kai bengkok. Kena sekat tu dia. Bengkok mata kai. Haa, nampak tu. Mata kai besar ni pun bengkok. Kalau pakai mata kai kecil, pakai patah ha. Pakai patah ha. Ha. 5 kilo lah. Ha. Haa, lebar kata agak 5 kilo lah. Tapi tak timbang ni, tak tahu lah. Tapi yang dapat selalu 4-5 kilo lah. Yang terlepas selalu sabah. Haa, 40 kilo, 30 kilo yang terlepas. Yang putih semua sabah-sabah tu. Jam ke 12. 12 lebih lah. Nampak baju merah, baju hijau, no, pakai topi depan tu. Bangau lagi tu. Dia tengok muka. Bangau lagi. Caru makan petang lah. Dia pun kata caru makan petang. Petang tak juga lah. Cuma cuaca tak cantik, makan jahanam. Ini tak nak apa lah. Dia pergi beling lah. Okey, tengok petang sikit. Sikit kan ni, petang ni. Beli ikan kedua. Lepas kata ikan tekong terak mata. Aku tengok dia lah. Mata dua-dua elok lah. Mata dua-dua elok. Ikan termenung. Ikan termenung. Ikan tekong tak bangau ni lah. Dua ekor lah. Yang bangau tu. Duduk tengah pulau tu. Duduk tunggu ikan pergi tengah kau. Orang depan tu. Li. Tarik. Tak ikut lah. Pergi seorang ni. Pergi seorang masuk. Tak ikut lah. Jangan pergi masuk tadi. Oh, jenahak. Ui, merah. Sok dulu merah. Alhamdulillah. Mesin bunyi. Macam mana kata mesin baru dah bunyi ya? Tarik merah kecil ya? Oh, tu yang baru. Yang tu kokak dah. Angkat sikit dia ikan ni. Angkat sikit kan? Ah, merah. Bunyi misi pokok kokak dah. Bukan jahanam dah. Kau cepat. Ikan bodoh duri kot. Jenah. Ah, tenang angkat ikan tu naik. Angkat ikan naik tu. Tu dah lepas tali. Lan, lepas tali. Bagi dia punya ikan tu. Ah, angkat ikan naik tu. Ikan naik dulu. Angkat sikit tengok ni. Tunjuk ni. Oi, dia lagi hari dia hari ni. Hari dia hari ni baju merah ni tak tahu dia apa ni. Allah, sangkut ke tu? Ikan apa tu? Sangkut apa? Sangkut apa tu? Allah! Ikan apa tu? Sekat lah. Aduh, lucu lah. Makan pelampung, lucu lah. Lan. Tengok muka ni, muka lucu. Ikan lucu. Aduh. Aduh, ni kalau kata isap rokok pelekat kat telinga dia ni, boleh nyala rokok ni. Siapa? Oh, jenah. Oh, tak bangau dah kau kita. Oh, angkat sikit. Oh, tak bangau dah. Buat masalah ni ada dua orang bangau. Orang depan kita tunjuk orang depan sikit. Orang depan bangau. Baju merah bangau.
Baju merah dia tak mau sekap ni. Dia lepas balik. Oh, pakai hangit. Dia. Lepas dia. Orang lain tak matak ke? Tak. Ambil. Sok. Sekap ke jenah? Duri lah. Sebab apa tau tak? Sebab mesin tu, mesin mengeruan, main mengelut. Nah, korak. Ha, boleh timbah. Aduh, buat suspend. Boleh timbah. Mesin macam mana lah? Duri ke korak lah. Buat suspend lah kata sekap. Kita lucu sekap. Sound lah, Lan. Ekor duduk kat tong tu, dia kata. Duduk kat tong tu. Kepala dia duduk selang 3 tong tu. Ho, betul Sabah tau. Yang lucu tu memang Sabah. Yang dapat pun semua save bawah 5 kilo. Ha, yang lucu tu Sabah 40 kilo. Saya 1 kilo pun ada. Kau bangau ni. Takkan apa Lan. Takkan nak bangau lagi kot. Awak selur-selur tak naik. Ikan duri. Masih membangau. Masuk timbal lah. Ui, duri dia pun besar lah. Seorang pegang pomok kan ni? Pegang pomok kan ni tak seorang? Alhamdulillah. Eh, angkat sikit, tengok, tunjuk ni. Baru lepas kan tu. Lepas balas tu kuyuh. Angkat sikit. Sekap ketiga. Kawan kita memang tak bangau tadi dapat jenah. No, kawan kita depan tu, berkawan dua orang tu, bangau sepasang. Ke apa? Ketukar petang lah ni, oi. Takkan ketukar kot. Mana dia guruk-guruk ke, jenah ke, merah ke, rapu ke. Pario. Duduk. Tunjuk tak? Ni ambil sewat. Tuduh tu, dia punya angkat rock tu. Ikan poh tu. Ikan merah. Pi, seorang sok. Dia juga, orang lain tak ada lah. Dia yang duk dapat. Lepas dia. Amboi terkodek-kodek lah. Amboi. Alhamdulillah. Merah makan petang. Angkat sikit, tengok. Pakai dah habuan dah orang dua orang tu. Ketukar mana kira. Ketukar tak nak sisik. Dia lagi. Hei, dia lepas dia. Pamai kan apa? Pamai ah. Amboi lepas dia. Apa? Kau mau turun sikit rok tu. Ikan merah lagi. Pasal apa yang lain tak dapat, dia yang dapat. Dia pakai apa? Orang yang lain pakai umpan apa? Udang. Oh, mana boleh aku tu? Lan, angkat Lan. Dia suruh ambil gambar Lan. Aduh, Lan, angkat sikit Lan. Nak tengok Lan. Angkat sikit Lan. Orang lain tarik, orang lain buat naik. Tapi dia tolong baju orang, tolong tarik lah. Hang buat naik. Hang buat naik ikan tu. Jadi Hang dapat lah. Alah, jangan sorry. Sok jangan sorry. Ikan apa? Rasak ni, lalas minit ni. Hang bodoh kata kat dia. Sekap merah. Ui, double strike. Hello, orang sebelah. Orang sebelah. Letak ikan. Sok, orang sebelah. Jangan sok. Duri, boleh tiba. Duri, boleh tiba. Bro, kita tak bangau dah baju merah dan tarik sekap merah. Tapi yang orang depan tu masih bangau. Baju kita depan masih bangau. Cuba. Tadi pun dah petang, dah pukul 6.30 dah ni. 6.30 dah, cuaca macam nak hujan lah. Tengok short watch metric, ada rezeki saya buat video. Tu satu lagi nak beritahu apa. Kalau call saya tu, kalau benda yang penting call saya angkat. Kalau kata benda tanya trip ni, lebih baik WhatsApp. Lebih baik WhatsApp sebab kita book standby untuk buat video. Bila call cakap ni, kita tak boleh buat video. Kalau customer strike, kita nak buat video, kita ganggu lah kan. Korang kalau boleh, WhatsApp je. WhatsApp nombor 010-780-7990. Okay, insyaAllah saya akan balas. Kalau call, benda yang
Agent saya cakap, saya yang nak tanya buat trip ni. Saya pun tak boleh cakap. Okay, tak maklum lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe Gilirogy channel. Bye-bye.